Sosok Rahman Sharman, pria diduga cium mesra Putri Ane, sempat terlihat liburan bareng. Terbaru, Putri Ane mencium sosok pria brewok yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak Putri seperti mencium bibir pria tersebut. Ada pula foto Putri Ane yang mencium kening pria brewok itu. Melihat unggahan salah satu akun baru-baru ini, tampak Putri Ane sedang bersama pria brewok. Lantas, siapa pria yang dicium mesra Putri Ane itu? Diduga pria itu bernama Rahman Sharman. Putri Ane terlihat cukup sering menghabiskan waktu dengan Rahman Sharman. Bahkan Putri Ane beberapa kali membagikan fotonya bersama Rahman Sharman di Instagram. Rahman memiliki wajah diduga blasteran bule. Yang diketahui berpenampilan botak dan memiliki wajah penuh brewok tebal. Nama Rahman Sharman awalnya jadi sorotan usai potret Putri Ane sedang berada di Bali. Saat malam hari dengan pria botak di sebelahnya tersebar di media sosial. Tak hanya tampil mesra, keduanya juga tampak kompak lantaran sama-sama mengenakan pakaian warna putih. Rahman terlihat mengangkat kaki kanannya sementara Putri Ane mengepakkan kedua tangannya sambil bersender ke Rahman Sharman. Dalam postingan Instagram pribadinya, Putri Ane terlihat menuliskan pesan yang cukup singkat dalam bahasa Inggris. Ini adalah siapa yang harus melihat ke atas juga, tulis Putri Ane. Namun sayangnya, ibu satu anak ini mematikan kolom komentar sehingga tak ada warganet yang bisa berkomentar di postingan tersebut. Diketahui juga bahwa saat itu keduanya berada di Bali hadir ke acara resepsi pernikahan Amanda Gonzalez bersama dengan Rahman Sharman. Ia terlihat membagikan momen kebersamaannya dengan Rahman Sharman saat pergi ke resepsi pernikahan Amanda Gonzalez. Selain itu, diketahui juga jika Rahman Sharman juga ternyata diikuti oleh Arya Saloka di Instagram pribadinya. Sementara itu, sebelumnya kabar keretakan rumah tangga Putri Ane berawal dari isu Arya Saloka dituding memiliki hubungan terlarang dengan Amanda Manopo. Usai kehebohan tersebut, jagat sosial kemudian dihebohkan dengan penampilan Putri Ane yang melepas hijab dan lebih tampil terbuka. Dari situlah muncullah dugaan jika rumah tangga Putri dan Arya Saloka mengalami keretakan. Bahkan kini rumah tangga Putri Ane dan Arya Saloka diduga sudah berakhir lantaran ibu dari Ibrahim, Jalal Adin Rumi ini, mesra dengan pria lain di video yang beredar luas di media sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.